sebuah video yang memperlihatkan pelanggaran prokes saat pelantikan perangkat Desa Dokoro, Kecamatan Girosari, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Juni 2021 viral di media sosial. Nampak di dalam video tersebut, beberapa perangkat desa berseragam coklat asik berjoget, ditemani oleh dua orang biduan cantik. Terlihat di dalam video, tidak ada seorang pun yang menggunakan masker dengan benar. Bahkan ada seorang lelaki berkacamata hitam di dalam video dengan semangat berjoget sambil tersenyum tanpa mengingat jika apa yang mereka lakukan tidak benar, mengingat laju penularan COVID-19 saat ini melonjak tinggi. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @fakta.indo ini banyak mendapat komentar miring dari netizen. Pejabat publik harusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan, bukan malah memperlihatkan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pegawai negara yang digaji dari pajak masyarakat ini. Tren kasus harian COVID-19 di Indonesia meningkat sejak awal Juni 2021. Pada Kamis 24 Juni 2021, Indonesia kembali mencatat rekor dengan 20.000 kasus baru dengan lebih dari 2 juta kasus penularan COVID-19.